Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Omah Gede Motor. Kali ini kita punya kasus Honda Vario CBS yang pada tarikan awal itu getar. Lagi-lagi getar lagi ya. Kita akan melakukan suatu eksperimen, yaitu menentukan berat sempurna dari kampas ganda agar tarikannya tidak bergetar pada tarikan awal. Seperti apa caranya? Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan menimbang berat awal dari tiga kampas ini berapa. Dan rencananya kita akan kurangi beratnya itu sekitar 10% agar pada tarikan awal itu tidak terlalu berat. Setengah kilo lebih kita akan kurangi 10%, dan kita akan menentukan berapa besar lubang yang akan kita buat, diameternya berapa. Oke, simak videonya terus ya. Itu tadi adalah berat tiga kampas ganda. Kita akan ukur satu saja dulu untuk mempermudah kita dalam menghitung. 220 ya, 660 bagi 3 kan 220. Kita akan lubangi sekitar 10-15%, jadi targetnya itu sekitar 200 gram lah, atau kurang sedikit, jangan sampai lebih. Oke, kita akan lubangi. Oke, kita sudah melubangi satu buah kampas ganda dengan lubangnya 9,5. Ya, kelihatan ya, 9,5 mm. Dan hasilnya adalah 2,12, artinya masih kurang. Kita akan membesarkannya hingga mencapai 2,00 atau kurang dari itu. Tujuannya kita sudah melubangi dengan lubang 12 mm. Kita lihat 12 mm. Oke ya. Nggak kelihatan. Ya, 12 mm lubangnya, tapi ternyata setelah kita timbang masih 200 lebih. Ini kalau kita besarkan lagi, takutnya itu justru akan terjadi patah di sini. Sehingga kita putuskan lubang seperti ini kita anggap oke. Jadi kurangnya ini kurang dari 10%, nggak apa-apa. 208 gram, yang tadinya adalah 220 gram. Kita akan coba seperti apa hasilnya dengan kita kurangi beratnya menjadi 207 gram ini. Lubangnya 12 mm ya. Oke, kita akan lubangi dua buah kampas yang lainnya. Masih tetap bersama kami. Oke, kita sudah berhasil melubangi semuanya dan hasilnya itu tadinya 660 ya. Sekarang jadi 620. Jadi sekitar 40 gram hilangnya. Kurang dari 10%, mungkin sekitar 8-7%. Sudah cukup saya rasa. Dan lubangnya ini 12 mm tembus. Jadi bagi yang pengen ikutan nyoba, boleh silakan. Tapi bisa ditunggu hasilnya. Setelah ini akan kita pasang dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Bagaimana tarikannya, apakah lebih enak gitu atau tidak. Dan selain dengan cara seperti ini, sebenarnya bisa permainan per. Tapi itu sudah biasa. Jadi kita cari rumus yang lebih tepat, lebih baru, lebih inovatif. Kita lubangi, namun kita ukur berapa gram sehingga kita tidak kebablasan dalam melubanginya dan tidak kurang dalam.
sudah berhasil kita pasang semuanya. Kita akan mencobanya. Ayo, Gap. Oke, ini pasti suaranya akan berisik lagi, jadi kita akan mute. Maaf, di tengah jalan memorinya habis, jadi kita akan mulai lagi Gap. Ini kita perjalanan pulang. Oke, tarikan awal enak, lebih enak dari sebelumnya karena memang lebih enteng kan. Nah, kita coba langsung gas Gap, gas. Oke, untuk pembuktian kita akan coba tarikan. Gas, Pak. Kita akan coba untuk gas, tarik gas. Oke. Tenaganya cukup luar biasa ternyata. Dan kesimpulannya cukup berguna juga ternyata untuk melubangi kampas ganda itu dengan lubang 12 mm. Kurang lebih berkurang 7-8% dari berat kampas gandanya. Jadi bagi teman-teman yang pengen coba, silahkan dilubangi 12 mm tembus ya untuk Vario. Kalau untuk motor-motor yang lainnya, Vario CBS ya. Kalau untuk motor-motor yang lainnya kita belum coba, mungkin lain waktu kita akan coba. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe dan like. Juga share video ini hingga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.